Okay guys, so kita dapat sebiji Y15 yang tak pernah buat top set, okay. Korang nak tengok dia punya mileage berapa? Ha, ini memang berapa tahun punya motor tak pernah buat top set. Korang boleh tengok dia punya mileage berapa. 109, hampir 110,000 tak pernah buat top set. Ha, jom aku tunjuk kat korang problem dia kalau dah lama tak buat top set. Aku tunjuk kat korang. Okay, first korang tengok kau punya condition block. Condition block memang korang akan nampak macam okey, okey. Tapi korang tengok dekat piston korang. Mana piston dia? Okey, kau tengok piston dia. Okey, ring bawah ni, kalau korang boleh nampak ring bawah ni dah jam, okey. Dah jam. And then piston korang pun akan calar. Dia calar-calar halus jelah. Korang boleh nampak dia calar-calar halus. Tapi efek yang paling penting ni lah. Paling ketara. Ring piston ni dah jam. And then macam biasalah, kalau korang dah lama tak buat top set, permukaan piston korang ni dah terlalu banyak sangat kerak dekat head semua. Lepas tu untuk 50,000 mileage ke atas, kita memang akan sarankan korang tukar valve 4 batang terus. Sebab apa? Kalau valve lama, boleh tengok valve lama dia. Okay, ini valve. Alright. So yang kecil ni valve exhaust. Korang boleh tengok valve dia. Dia dah berlekuk tau dekat tempat yang, apa orang kata ni, valve seat ni. Dekat valve seat ni dia berlekuk. So kalau korang pakai balik pun valve ni, dia tak ni lah, orang kata tak good condition lah. Better korang tukar empat-empat. Sebab korang punya mileage tu dah tinggi. Okay. Ni valve intake. Dia berlekuk juga. Dia korang boleh rasa lah kalau korang letak jari macam ni. Okay. So saranan saya, 30,000 mileage ataupun 50,000 mileage, korang buatlah top set supaya maintenance motor korang tu tak terlalu makan modal. Okay. Macam ni, top set, belah kelas, semua dia buat sekali jalan. Okay. Kalau korang ada masalah yang macam aku tunjukkan tadi, korang komen kat bawah. Okay guys, thank you.